Oke, hari ini kita bakal nge-review PUBG Mobile 2.3 ya guys ya. Jadi akhirnya PUBG Mobile 2.3 beta test ini sudah ada di official PUBG Mobile-nya. Jadi sudah diumumkan mereka sedang membuat update baru, yaitu PUBG Mobile 2.3 ya guys ya. Nah, kali ini gue akan mereview aja apa aja yang baru nih ya. Dan di sini gue sudah berada juga di test servernya. Nah, apa aja yang baru? Sebenarnya gue kurang tahu ya, maksudnya belum mencari tahu dan gue agak mau spoiler gitu. Sebenarnya gue udah ngelihat sedikit lah ya mengenai bocoran di YouTube. Tapi alangkah baiknya kita langsung main aja karena di sini ya. Nah guys, jadi ada mode baru di sini, mode aftermath-nya ini di Livik mungkin ada fitur-fitur baru juga gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah di ranked ya. Mana ranked? Nah, di Wrangle tapi temanya bola guys. Ini wah, gua langsung penasaran sih ya. Kita cobain langsung aja main. Wih, baru lagi guys. Tampilannya baru lagi ya. 100 player battle, search for supplies, kemudian survive to the end. Oh wow, gua lupa nih layout, cok. Belum di setting by the way. Tapi wow, ada ini guys. What's going on? Ini ke sini apa guys? Ini pakai grafik Ultra HD ya guys ya, 60 fps, biar kalian tuh matanya biar bisa berkilau gitu ya. Oh, ini kita review dulu lah ya. What's going on right here? Sports, sports. Apakah ada? Kayaknya kolaborasi ya guys ya ini ya. Kolaborasi sama bola no. Football player. Tapi siapa guys ya? Lihat. Matchmakingnya anjay, ini collab sama yang main bola, cok. Wait, di map ada tempat baru namanya Football Carnival. Oke, kita bakal ke sana ya. Wow guys, gila, render ya, masih render cok. Ini di beta test namanya juga ya, tapi wow wow, tapi wow wow, ini kita harus explore sih ini. So, kayak PUBG Cina anjir, swear. Oke. Senjata baru kayaknya enggak tahu sih gua. Oh, ini apa, guys? Oh. What? Jadi bola. Ini oh, bisa loncat. Man. Ini bisa ditendang? Ini maksudnya gimana tendang? Oh, ini balik lagi. Oke, kita coba lagi nih. Bisa jadi bola, cuy. Mantap sekali. Oh. Wow. Tapi bentar-bentar. Guys, gunanya jadi bola apa? Apakah kita tidak bisa ditembak ya? Gue kurang tahu sih, harus ada musuh yang nembak gitu ya, bot atau apa gitu ya, testing nanti. Nah, ini apa nih? Enggak tahu lah ya. Oke, kita jadi manusia dulu ya. Kita looting-looting, takutnya ada senjata baru, guys. Soalnya gue punya feeling di sini ada senjata baru. Oke, kita coba ke bagian sini, guys ya. Di bagian sini ada apa aja? Wah, ini ramai banget sih ini. Ini kayaknya bakal jadi hot drop nanti ya. Banyak yang turun ke sini, guys. Cuman yang jadi pertanyaan tuh, ini collab dengan siapa gitu ya, guys ya? Jadi coba komen di kolom komentar ya. Gue bingung nih, karena ini kolaborasinya tentang bola guys. Apa yang sedang terjadi di bola? Mungkin ada event apa gitu ya, kolaborasi lah. Atau mungkin kolaborasi bersama pemain bola yang terkenal. Wow, konspirasi yang bagus. No, no guys, kolaborasi ya. Tidak tahu kolaborasi dengan siapa. Ini di sini tidak ada apa-apa guys. Kita langsung ke sini. Oke, di sini bangunannya kayak bangunan ini ya guys ya, bangunan-bangunan Islami cuy. Tapi no offense lah ya. Woi, wow. Oh, gua ngerti cuy. Gunanya jadi bola tuh bisa kesini guys. Ya, gunanya bola tuh kita bisa kesini cuy. Oke, mantep ya guys ya. Ini seru sih.
No, gila bangunannya kayak di istana ya, bukan bukan ini coba, bukan masjid tapi istana-istana gitu ya. Istana kayak India-India gitu. Oke. Interesting ya. Sangat sangat interesting dan ini luas banget loh. No lihat. Wah, jatuh. Oh, bisa jatuh, guys. Okay. Search for vehicles. Di sini ada bot. Dan di sini ada ini, guys. Ada apa ini? Ini kayaknya buat terbang itu ya. Kita cobain dah. No kan, ini kita bisa loncat ya. Ini efisien banget bagi kita yang udah perang lama di sini. Pokoknya 5 squad turun di sini, terus zonanya mental ke sana ya contohnya. Ini bisa nih langsung. Nah, langsung kan auto. Wah, ini kayak season kapan gitu ya. Oke. Overall mantep sih. Cuman apakah lokasinya di sini doang, guys? Ada di tempat lain? Kayaknya nanti bakal ada di beberapa area gitu ya. Wah, ini wow. Kok terbangnya jauh banget ya? Nice. Oke, kayaknya gua penasaran sama tempat beli ini. Mungkin ada senjata baru ya. Kita coba lihat. Gak ada, guys. Oh, flare gunnya warna hijau. Fire one while standing in a white circle for surprise. Apa ya, guys ya? Mungkin kita kumpulin dulu duitnya ya. Kita pengen beli itu, guys. Lalu, di sini bisa jadi bola, cok. Noh, bisa jadi bola, anjir. Sampai ke poci ini bisa jadi bola. Ini kayaknya emang gak bisa ditembak gitu ya. Coba deh. Ini ada bot, guys. Ini percobaan. Apakah kita kena damage kalau misalkan dalam keadaan bola seperti ini? Oh, tapi sama seperti mobil ya. Jadi ada darahnya, guys, di kiri bawah, lihat. Itu ada darah ya. Kalau ditembak ya kita bisa gak tahu meledak atau mati, gak tahu ya. Mungkin kempes ya. Ya kempes ya. Oh, bisa healing loh. Di dalam sini kita bisa healing. Gua pengen lihat sih ini meledaknya kayak gimana ya. Apakah gua langsung mati ke lobby atau gimana gitu. Ah, botnya lama sih. Bakal. Wah, bisa loh. Bisa mati ya atau bisa kena damage loh. Wow. Ternyata bisa kena damage, guys. Tapi ya damage-nya lambat sih.